Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Selamat siang para Skibidi. Perkenalkan, aku adalah bos baru kalian. Hari ini kita akan merusuh di kota dan kita akan buat kekacauan. Dan kita akan ambil alih dunia ini. Tapi sebelum itu, aku akan mengabsen kalian dulu. Skibidi kuning. Hadir, bos. Skibidi biru. Hadirlah, aku kan gak pernah alpa. Skibidi pink. Apalagi gak usah ditanya lagi soal kehadirannya. Udah pasti hadir dong. Oke, sesuai rencana kita untuk menghancurkan dunia, maka siang hari ini kita akan merusak kota Brookhaven terlebih dahulu. Ayo pasukan Skibidi, kita beraksi. Aduh, Bo, gawat nih. Gawat kenapa lagi sih, Cak? Tiba-tiba turun dari atas. Gawat, gawat, gawat. Ini loh, stok makanan kita habis. Hah? Habis? Ya, terus kenapa kalau habis? Kenapa? Ya, ayo. Ini sudah waktunya kita untuk belanja, Bo. Hah? Mau belanja lagi? Ya, iyalah. Emang kamu nggak butuh makan apa? Aduh, ya sudahlah. Ayo, ayo, ayo kita grocery sekarang. Perasaan kemarin aku beli snack itu banyak loh. Baru juga aku makan satu, masa udah habis? Iya kan, aku lagi masa pertumbuhan, butuh makan yang banyak. Heleh. Eh. Kamu lihat nih, kok terjadi kerusuhan di sini? Waduh, apa yang terjadi, Bo? Ya ampun, coba kamu lihat nih. Skibidi sudah berubah menjadi warna merah, Cak. Itu tandanya, Cak. Dia sudah menjadi orang jahat lagi. Hah? Emang kalau Skibidi warna itu jahat, Bo? Iya dong, Skibidi kalau kulitnya itu normal kayak kita, dia berarti lagi jadi orang baik. Tapi kalau berubah seperti ini, dia sudah menjadi orang jahat, Cak. Waduh, gawat. Coba kamu lihat, ini ada Skibidi yang berwarna pink, ada yang berwarna kuning, dan ini ada Skibidi yang warna biru, Cak. Waduh, Bo, terus kita harus gimana? Aduh, mendingan kita lapor Pak Berry dulu, Cak. Ayo, let's go. Ya ampun, kamu tahu nggak, Cak? Kalau Skibidi biru itu, air liurnya itu bahaya banget kalau kena tubuh orang seperti kita ini. Hah, bahaya kenapa? Air liurnya itu bisa bikin kulit kita meleleh. Iya. Wah, ini jam segini sih biasanya Pak Berry urusin kuda, Cak. Oh, yaudah. Oh, itu dia Pak Berry, Bu. Iya, ya ampun. Eh, Pak Berry, kemari. Penting ini Pak Berry. Loh, Bu dan Caca, ngapain tumben datang ke kandang kuda Pak Berry? Aduh, Pak Berry, ini ada sesuatu yang gawat. Pak Berry udah tahu belum? Sesuatu yang gawat apa? Sunatan Pak RT ya? Aduh, kalau acara sunatan Pak RT sih, bentar lagi aku baru kesana. Aku mau kasih makan kuda dulu. Aduh, bukan sunatan Pak RT, Pak Berry. Tapi Skibidi di kota lagi pada ngamuk, Pak. Apa? Skibidi mengamuk? Waduh. Ini gawat banget. Ya udah, kalau gitu ayo kita kesana sekarang. Aku pengen lihat. Oke, let's go, Pak Berry. Wah, kalian jangan bohong ya. Kalau bohong nanti kalian aku suruh cari rumput. Soalnya ini waktunya kudaku untuk makan. Ya elah, ini Pak Polisi Berry dikasih tahu kok dikiranya kita bohong, Cak. Tahu ngapain juga kita bohong? Nah, ini Pak Berry lihat sendiri nih. Nih. Mereka membuat kerusuhan di kota, Pak Berry. Aduh, gimana nih Pak Berry? Oh, ini sudah bahaya. Tapi tenang saja. Aku akan menembak mereka. Hei Skibidi, rasakan ini. Tidak mempan, tidak mempan. Kalau hanya tembakan seperti itu, tidak akan mempan di tubuh kami. Hahaha. Apalah
apalagi aku. Aku terbuat dari elemen air, tidak akan mempan dengan senjata api. Hei, Pak Polisi, mendingan kamu ikut kami aja joget di sini. Waduh, kok nggak mempan ya? Waduh, Bo, Caca, kayaknya sepertinya kita harus meminta bantuan kepada Ultraman. Waduh, Cak, gawat ini. Beneran, kita harus ke rumah Ultraman sekarang yuk. Ya udah, Bo, ayo, Bo. Let's go, kita berangkat ke rumah Ultraman ya, teman-teman. Semoga saja Ultraman ada di rumah, Cak. Semoga aja, Bo. Kalau nggak ada, aduh, aku nggak tahu lagi minta tolong ke siapa. Waduh, kamu lihat nih, Cak. Ultraman kan lagi pulang kampung. Wah, gawat. Terus gimana dong? Aduh, aku pusing juga. Hei, tenang saja. Aku masih ada orang hebat selanjutnya. Wah, siapa tuh Pak Berry? Apakah dia lebih kuat dari Ultraman? Dia adalah Mr. Bebek. Kalau kekuatannya sih, ya lumayan mirip-mirip Ultraman lah. Oke, gasken, Bu. Oke, kita berangkat ke rumah Mr. Bebek ya. Rumahnya di mana, Pak Berry? Udah, terus aja, Bo. Rumahnya ada di ujung kota Brookhaven. Oke, kita berangkat ke ujung kota Brookhaven, teman-teman. Nah, itu Bo rumahnya. Berhenti, langsung belok ke kiri. Oke, Pak Berry. Wah, ternyata ini dia rumahnya. Wow, rumahnya jelek juga ya, Cak. Iya loh, kasihan. Tapi kok mobilnya bagus ya? Iya, mobilnya mobil keren kayak gini. Oh, ternyata ini si Mr. Bebek. Wah, gemoy. Wih, lucu banget. Hey, Mr. Bebek. Aku butuh bantuanmu nih. Halo, Pak Berry. Tumben datang kemari. Udah dibilang aku butuh bantuan kok. Wah, pasti tentang Skibi di toilet yang mengamuk di kota ya, Pak Berry. Wah, ini orang beneran hebat, Cak. Dia udah tahu loh masalahnya. Wah, jangan-jangan dia dukun, Bo. Oh, aku bukan dukun, tapi aku adalah makhluk astral. Wow, sugoi. Eh, Mr. Bebek, itu gimana caranya ngalahin Skibi di toilet? Soalnya tadi ditembak Pak Berry nggak mempan loh. Oh, sayangnya Skibi di toilet itu tidak bisa dikalahkan untuk saat ini. Karena kekuatan mereka itu sangat besar. Aduh, kalau tidak bisa dikalahkan gimana caranya supaya kota ini bisa aman kembali? Ya, cara satu-satunya kalian harus membuat rumah yang aman. Hah? Rumah aman? Gimana tuh caranya? Itu sih mudah sekali. Sini aku ajarkan, kalian ikuti aku ya. Waduh, Cak, ini kayaknya si Mr. Bebek berat banget motorku sampai standing kayak gini loh. Lah, ini mah kita gak bisa jalan, Bo. Tolong, saya tidak bisa bernapas. Ya ampun, Pak Berry gak bisa bernapas. Ya sudah, turun kamu Mr. Bebek, kamu naik mobil sendiri. Waduh, emang tuh orang berat banget ya, Cak. Aku rasa itu bebek tapi beratnya kayak sapi deh, Bo. Wah, kalah sih kalau sapi, kerbau ini. Waduh. Oke, Mr. Bebek. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar membuat rumah aman mengikuti si Mr. Bebek ya. Nah, teman-teman, jadi di sini itu adalah tanah yang harus kita bangun untuk membuat rumah aman dari Skibidi. Apakah kamu sudah siap, Cak? Oh, udah pasti siap dong, Bo. Tapi aku ikut kamu ya. Ya ampun, kamu nggak bisa buat sendiri apa ya? Gak bisa lah, mager aku. Ya ampun, ya udahlah guys. Kalau gitu ayo kita buat rumah amannya untuk menghindari si Skibidi. Wah, ini Skibidinya sudah menyerang lagi, Cak. Awas. Ah, serem banget kok mukanya gitu, Bo. Aduh, ya memang begini. Ini mereka sudah berubah wujud lagi dari Skibidi warna menjadi Skibidi ini, Cak. Nah, sementara aku ngumpet di batu dulu deh. Sini, Cak. Aku di batu sini, bisa, loh. Bisa ngintip di batu. Bisa nih aku di batu nih, sembunyi nih. Tuh, kan dia nggak lihat kan? Eh, lihat ya. Ya ampun. Ya ampun. Kabur. Ada Skibidi, teman-teman. Tidak, kita harus lari. Nah, dia udah hilang, Cak. Ayo, kesempatan kita untuk membangun ya, Cak. Ayo bangun, Bu. Sa-
sabar dulu lah. Ini masih ku pilih-pilih dulu nih. Aku pengen buat warna biru, Cak ya. Aku akan bikin rumahnya di sini, Cak. Bikin yang besar, Bo, biar skibidinya nggak bisa masuk. Oh, jangan lu besar-besar, bikin yang kecil dulu. Bikin yang besar nanti sulit. Aku ngumpet sini. Kamu ngumpet di situ, nanti kamu kena skibidi loh. Ini harus tinggi bangunannya ya. Yaudah, bikin nih lantai duanya. Ntar dong, ini aku buat dulu bagian kotaknya sini, Cak. Ini nggak bisa sembarangan ya. Nanti kalau nggak bagus, skibidinya tembus. Serius, dia bisa ngancurin rumah, Bo? Nggak bisa sih, tapi kalau pendek begini kan kita dilompatin loh. Oh ya juga, yaudah kita bikin yang tinggi aja. Nih, sabar, gini dulu. Habis itu kita buat tiang-tiangnya, Ca. Ini kan belum ada tiang. 16 detik lagi ya. Ya mau gimana, orang ini belum jadi. Aduh, ya sudah, ini tiangnya kayak gini dulu lah sementara. Nah, sini, sini, sini. Kita taruh 3 berjejer, teman-teman ya. Nah, depan sini juga harusnya 3 sih. Tapi nanti dulu, Cak. Kita di bagian sini dulu yang kita kasih. Itu loh, OTW sini, Bo. Ya ampun, Skibidi aku belum siap ya. Ya ampun. Ya udahlah, aku di atas sini dulu. Lompat, Cak, lompat. Aku loncat di atas kepalamu. Aduh, gede banget dia. Ya, dia mau makan aku. Tidak, kita harus kabur, teman-teman. Aduh, ini kenapa Skibidinya ke rumah kita semua? Ya ampun, kok dia kemari ya? Dia tahu ada kamu, Cak. Dagingmu kan empuk. Enak aja, dagingmu itu berlemak. Nah, ini aku lanjutin lagi buat di sini ya. Mumpung Skibidinya tuh di situ tuh. Ini satunya hangkut Skibidinya tadi. Wah, udah hilang, Bo. Udah hilang? Udah. Oke, aku lanjutkan pembangunannya, Cak. Nah, ini pintunya kita buat di sini aja nanti, Cak. Tapi kita, aku mau buat lantai 2 juga. Oh, boleh, boleh, boleh. Kita buat yang tinggi, Bo. Iya dong, supaya rumah aman kita mewah juga, Ca. Nggak sembarangan. Bener banget. Ini aku isi lantai-lantainya dulu ya. Nah, lantainya udah, Ca. Sekarang aku mau buat bagian atasnya. Tapi nggak bisa naik nih aku nih. Bo, ini belum loh. Oh iya, nanti tunggu dulu. Nih aku buat kayak gininya dulu nih. Keren gak nih, Cak? Oh, keren, keren, keren. Nah, di atas ini nih. Kamu kok udah naik, Cak? Oh iya dong. Tidak menghargai yang punya rumah ya. Aku yang punya rumah, aku aja belum naik loh. Memang si Caca nih, guys. Ya sudahlah, kita buat tiangnya dulu seperti ini nih. Sebelum skibidinya datang. Berapa detik lagi tuh, Cak? 5 detik, 4, 3, 2, 1. Ya elah, ini bangunan belum jadi. Dia udah mau datang aja, Skibidi. Parah sih. Bener. Waduh, mereka kesini lagi, kah? Ya elah, aku belum bisa naik, Caca. Sama. Nih kamu bisa naik kalau nginjek palaku nih, Bo. Emang bisa? Bisa. Ya, Skibidinya kok kemari semua. Aduh, tidak, ampun. Aduh. Di dalam sini aja dia belum, udah nggak bisa masuk. Aku digeprek loh. Bisa ya? Ya ampun. Aduh, masih muat itu. Nah, aku masih di dalam sini, masih aman ini, Cak. Oh iya, dia kegedean, nggak bisa masuk, Bo. Kena lagi aku, Cak, digeprek, weh. Dia masih muat itu. Aduh, parah sekali ya. Nah, ini aman. Nah, sekarang kita bangun lagi, Cak. Aku mau buat tangga di bagian bawah sini aja lah, Cak. Tangga buat apa? Buat masuk rumah, kah? Iya, tapi aku bikin tangga model luar gitu loh. Iya, aku tahu. Supaya lebih gampang, kalau buat di dalam kan susah, bangunan kita kecil. Nah, benar, sebelah sini nih, Bu. Aku buatnya sebelah sini. Gimana dong, gak apa-apa ya? Ya sudah lah, gak apa-apa. Nah, di bagian atas sini nanti kita buat lagi nih tiang-tiangnya. Ini gak kamu tutup dulu nih biar apa namanya skibidinya gak bisa masuk. Ya mau ditutup, tapi nanti. Oke, si Bo bikin lantai 2, guys. Yoi. Nah, agar skibidinya gak masuk, belakang ini baru kita tutup nih, Cak. Masih ada waktu berapa detik tuh? 20 detik, Bo. Oke, bisa nih. Nah, kamu di luar situ aja, Cak, biar aku tutup sekalian. Enak aja, nanti aku diserang sama Skibidi ya. Bodoh amat, yang penting aku selamat. Parah banget dia, guys. Ini kita harus buat jendela juga ya. Gak usah lah, nanti Skibidinya bisa mecahin jendela malahan. Gak bisa dong, masa Skibidi bisa pecahin jendela, ngadi-ngadi kamu. Rumah kita udah jadi, mereka malah gak datang ke sini loh. Mereka datang kemana? Itu tuh ke depan rumah kita tuh yang masih tempat.
mereka di sana semua ya. Biar Cak, ini kesempatan kita untuk membangun ya. Eh, tapi ini gak kamu kasih pintu kah? Ya ini pintunya di depan sini lah. Tuh datang mereka loh. Sabar, bilang jangan dulu, rumahnya Bo belum jadi. Jangan kesini dulu, belum jadi rumahnya weh. Nah ini nih udah mau jadi nih Cak. Nah ini pintunya kayak gini aja ya. Mantap. Nah sekarang aku mau bikin jendela di sebelah sini Cak nih. Ini pintu juga deng, bukan jendela deng. Kalau kecil gini mereka mah nggak bisa masuk. Nah makanya di sini juga aku akan buat lubang jendelanya. Mantap jiwa. Yeay. Nah ini mereka udah. Apa sekarang? Udah nggak ada mereka kan? Udah menghilang. 50 detik lagi Bu. Nah sekarang aku akan bangun ini terasnya nih depan sini Cak. Wih, dia ada teras guys, mantap. Oh iya dong, walaupun ini rumah. Cuma rumah aman doang buat Skibidi, kita harus buat yang keren juga. Ini apa nih? Ini namanya blok yang kelebihan. Widih, udah mau jadi rumahnya. Keren kan? Keren, tinggal atasnya itu belum ada atapnya. Gampang, atap mah tinggal kita taruh doang di sini nih. Nanti kita lihat juga rumah teman-teman kita yang ada di sana, Cak. Oke. Wah, itu Skibidinya udah kemari lagi, Cak. Gak takut, rumah kita udah jadi. Sini, kamu mau apa? Kamu gak bisa naik kan? Dia gak bisa ke lantai 2 juga, Cak. Dan dia juga gak bisa ke lantai 1. Kasian kalian Skibidi, menangis kalian, gak bisa naik ya. Kapo, aku aman banget nih di dalam. Aku juga di sini aman banget. Ke atas aja sini, Cak. Gak bisa, ini pintu masuknya, pintu keluarnya ditutupin sama Skibidi. Ya udah, diam-diam aja kamu situ. Nah, tuh udah hilang Skibidinya, menyerah mereka. Mantap. 2000 years later. Oke teman-teman, sekarang rumahku udah jadi beneran ya. Dan kalian lihat bentuknya kurang lebih seperti inilah. Di sini kalau kita masuk langsung ada pintunya seperti ini ya. Mantap gak Cak? Bagus ini Bo, keren banget. Oke, sekarang kita lihat lantai 2-nya teman-teman. Nah, masuk langsung juga. Di sini ada pintu. Jadi kita bisa melihat ke kanan dan ke kiri tuh. Nah, di depan sana tetangga kita juga sudah membuat ya, Cak. Oh, iya, Bo. Ayo kita lihat. Oke, ayo kita lihat guys, apakah rumah mereka aman? Wih, ini rumah siapa nih, Cak? Wah, ini rumahnya belum jadi ya? Ya ampun, rumahnya gede amat. Udah kayak mau bangun istana dia, Cak. Makanya, astaga. Tapi belum jadi ini karena kegedean. Iya, untuk apa bangun rumah segede ini? Ya ampun, mana belum jadi. Ini punyanya si Kukuruyuk, Cak. Itu dia tuh, nih Kukuruyuk nih. Wah, dia malah bikin si Skibidi bisa masuk ke dalam rumahnya, Bro. Iya, orang rumahnya kayak gini. Coba kita lihat di sebelah sana lagi, Cak. Itu ada satu bangunan. Ini rumahnya siapa nih? Waduh, itu gede juga rumahnya. Masa sih? Iya, Bu. Ini tapi rumahnya gimana ya? Aduh, Cak, amburadul dan acak-acakan. Ya ampun, sudah gede acak-acakan juga. Oh, ini rumah punyanya si Zizi, Cak. Ya ampun, Zizi. Ini nih orangnya nih, ya ampun. Ini gak bisa bangun rumah dia ya. Udah nilainya nol nih. Oke, kita lihat lagi di sebelah sana, Cak. Ini ada rumah seperti Candi Borobudur ya teman-teman ya. Ini rumahnya siapa nih? Rumah Wanu Zair. Ini rumah Wanu Zair nih, kayak gini nih. Ya ampun, ini rumah atau apa nih? Ini kayaknya candi yang mau dihancurkan sih, Bo. Ya elah guys, kalian lihat guys ya. Dari beberapa rumah ini siapa punya yang paling bagus guys? Komen ya. Kalau rumahku 0-10 nilainya berapa nih Cak? Menurutku sih 10 ya. Karena untuk bertahan dari Skibidi rumah ini cukup. Iya sini guys, kalian lihat rumahku guys. Keren nih. Nah kita naik. Tuh keren nih, Skibidi gak bakalan masuk guys. Nah di sini kita bisa beli senjata Cak. Kamu lihat nih ya yang gambar Dogi di sebelah kanan, gambar Dogi atau apa ya? Di sini uangku ada 1.400 dan senjata paling mahal di sini harganya 1.000. Aku beli. Aku juga. Aku beli yang kuning ini yang 800 aja. Ih, murahan. Biar beda ya. Kalian sama.
sendiri ya. Sini. Ini senjataku nyala nih, kuning-kuning. Gak usah nyala-nyala, tembak nih si Skibidinya nih. Ayo guys, kita hancurkan satu ini. Kita harus bekerja sama. Tuh. Satu meninggoy. Satu meningsoy. Oke, yang lain lagi guys. Tuh, satu udah pingsan ya. Mana lagi nih? Gak berani lagi. Kabur mereka. Ya udah, Cak, kita tunggu mereka di dalam rumah aman kita sini. Oke. Nah, itu dia Skibidi datang lagi. Kita tembak, Cak. Tuh, meninggoy ini. Oh, enggak ya, bisa. Langsung meninggoy dia dong. Dia pikir rumah kita tidak aman, Cak. Berani-beraninya dia datang kemari. Benar, tes. Dua ya, meninggoy. Ini yang besar nih. Turun, enggak usah turun, Cak. Di sini aja orang kita di atas. Gak kamu bisa. Ngapain di bawah? Tembakanku beda, harus jarak dekat ini tuh. Aduh, senjata murahan, teman-teman. Tuh yang kecil tuh, kita tembak tuh. Yang besar lagi, yang besar. Yo, yang besar sulit nih. Kekuatannya 1000. Dikit lagi, Bu. Nih, ku tembak lagi tuh yang gede. Tuh yang kecil udah tumbang, 3 tumbang. Nah, semuanya sudah tumbang, Cak. Mereka tidak bisa mengalahkan kita. Yeay. Oke, teman-teman. Mungkin video Bang Boy, si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.